Sekolah Menengah Atas Bina Dharma 2 Kota Bandung realisasikan 47 peserta didik rawan melanjutkan pendidikan. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kota Bandung untuk membantu masyarakat agar dapat melanjutkan pendidikan. Didi selaku Kepala Sekolah SMA Bina Dharma 2 Bandung berterima kasih kepada pemerintah Kota Bandung yang telah memprogramkan rawan melanjutkan pendidikan untuk siswa-siswi yang tidak mampu sehingga dapat menopang pelaksanaan sekolah. Tahu bahwa di SMA Bina Dharma 2 Bandung bahwa dengan adanya RMP, alhamdulillah puji syukur Allah Subhanahu wa taala sangat membantu terhadap kegiatan proses pembelajaran yang ada di SMA Bina Dharma 2 Bandung sehingga tidak lagi siswa-siswi yang lanjutan rawan pendidikan itu tidak berpikir untuk menyangkut masalah pembiayaan. Sangat penting untuk program RMP ini, sangat penting. Terus terang saja di wilayah kami ini, terutama kelas menengah ke bawah, dibutuhkan sekali tentang masalah dana RMP tersebut. Peserta didik kurang lebih hampir 125 siswa. Dan kemudian untuk RMP dari jumlah 125 siswa tersebut hampir 75% RMP. Widi Herian mengabarkan, Hadas TV, Kota Bandung, Jawa Barat.